Keris adalah senjata tikam golongan belati, berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Penggunaan keris tersebar pada masyarakat penghuni wilayah yang pernah terpengaruh oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Keris di setiap daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan, serta peristilahan. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non bendawi manusia sejak 2005. Dengan budaya, mari kita rekatkan kesatuan dan persatuan.